Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan dilindungi oleh Allah. Amin. Saat Ana mau tanya, bolehkah orang tua memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan pilihan orang tua yang tidak dicintai oleh anaknya? Masya Allah. Bukan karena agama, melainkan hartanya. Karena inangannya hidup tidak susah. Syukur Ustaz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya curhat ini kayaknya. Baik teman-teman sekalian, Masya Allah, saya tadi masih terngiang-ngiang tadi adik kita tadi, Agus tadi ya. Dia baru pacaran 6 bulan aja, pengakuannya sampai nangis-nangis, oh, Masya Allah. Padahal ibu-ibu kan sudah tahu ya, bahwa cinta itu ada 3 yang paling besar ya. Satu, cinta seorang bunda pada anaknya. Yang kedua, cinta Allah pada hambanya. Yang ketiga, cinta fitri ya. Ini ada di sini. Dia 6 bulan aja, dia sampai nangis-nangis. Kalau Mas Wisnu kita suruh ngomong di sini, entah apa yang terjadi gitu ya, Masya Allah. Enggak, sorry. Nah, itu adalah sedikit gambaran saja, Masya Allah. Itu artinya adalah orang yang merasa bahwa dirinya itu bermaksiat lalu kemudian bercucuran air mata, Masya Allah. Kita minta mudah-mudahan adik kita ini mendoakan kita semua, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang juga diselamatkan oleh Allah. Baik, baik. Sekarang masalah tentang cinta. Jadi sekarang jadi gini, orang tua itu memberikan saran bagi anaknya. Yang menjalani pernikahan itu adalah anaknya. Artinya ada satu titik tertentu di mana ketika kita memang sayang dengan orang tua mau kebaikan untuk anaknya. Salah satu syarat yang dikatakan manis tato amin kumbil baat. Siapa yang diantara kalian memang sanggup untuk menikah? Yang dimaksud kesanggupan adalah segala sesuatu yang menjadi konsekuensi ketika orang itu sudah nikah. Termasuk di situ adalah bagian daripada harta. Makanya ada 4 hal yang dipertimbangkan dalam pernikahan. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah nasab, yang ketiga adalah harta, yang keempat adalah penampilan, wajah dan seterusnya. Nah, tapi kata Rasulullah, pilihlah karena agama. Andaikan orang ini agamanya sama-sama bagus, tapi salah satu lebih kaya daripada yang lain, maka wajar ketika orang tua minta sama yang hartanya lebih banyak. Kenapa? Menurut dia lebih bisa menjamin. Tapi kalau andaikan semua pertimbangan ini dilihat daripada agamanya, yang punya harta tapi tidak punya agama, lalu kemudian menyerahkan pada orang yang tidak punya agama, ini sama saja bunuh diri. Lah kenapa? Karena pernikahan itu tidak cukup karena harta. Oke, coba lihat terus kalian. Siapa yang masih jomblo angkat tangan, yang masih jomblo? Yang masih jomblo angkat tangan. Oke, sekarang saya tanya. Yang laki-laki dan yang perempuan, saya mau tanya sama perempuan. Mau yang setia atau mau yang selingkuh? Benar. Laki-laki selingkuh banyak atau tidak? Berapa persen? 100. Berapa persen? 100%. Kenapa cowok-cowok banyak selingkuh? Karena memang cowok-cowok pengen untuk punya lebih daripada satu. Maka ketika diteliti berapa persen cowok mau selingkuh, jawabannya adalah 3 di antara 2 laki-laki mau selingkuh. Paham itu sekalian? Berapa? 3 di antara 2. Pertanyaannya, apa yang membuat laki-laki ini bisa setia? Oke, kita lihat. Pertanyaannya, apa yang membuat laki-laki bisa setia? Contoh misalnya, istri yang cantik. Pasti enggak kalau istrinya cantik lantas laki-laki setia? Belum tentu. Artis-artis cantik atau tidak? Cantik. Banyak enggak yang selingkuh? Banyak. Berarti cantik cukup atau tidak? Enggak cukup. Kalau andaikan harta itu bisa menjamin pernikahan, maka orang kaya pernikahannya semuanya sukses. Tapi apakah orang kaya menikah semuanya sukses? Belum tentu. Makanya pertimbangan paling utama adalah agama. Kalau ada orang tua punya pertimbangan yang lain, negosiasi. Pahamkan mereka. Gimana caranya? Contoh sedikit. Saya pas mau nikah, saya kasih kemudian foto calon istri saya pada ibu saya. Ibu saya gak mau terima. Gak mau pokoknya. Lah kenapa? Alasannya 2. 1, dia bukan orang Cina. 2, dia kerudungan. Berarti ini pertimbangan agama atau tidak? Bukan. Karena ibu saya maunya yang Chinese juga, yang gak kerudungan. Maka saya bilang sama ibu saya, kenapa? Dia jelaskan seluruh alasannya. Saya kemudian nego sama istri, sama ibu saya. Ibu saya gak mau menentu, dinego. Saya bilang, mendingan saya gak usah nikah saja. Lah kenapa? Karena kalau saya nikah dengan tidak yang satu keyakinan, tidak yang satu visi, maka ini sama saja pernikahannya jadi masalah. Lah kenapa? Karena pernikahannya tidak satu visi. Di Amerika, ketika saya datang ke Amerika, banyak pernikahan yang gagal gara-gara apa? Gara-gara mismarriage
nikah karena nafsu, awalnya mereka sama-sama tidak beragama, karena itu mereka nikah. Setelah mereka nikah, yang cewek tobat, lebih mendekat pada agama. Lama-lama apa yang terjadi? Cowoknya enggak mau tobat, lama-lama yang perempuan galau. Ustadz, kami pengen diimami ustadz. Ustadz, kami pengen seorang laki-laki yang bertanggung jawab ustadz, yang ngajarin anaknya akidah ustadz. Nah, ini bermasalah. Kenapa? Karena visinya tidak sama. Nah, jadi kalau ada kasus yang seperti itu, negosiasi bareng orang tuanya. Dan jangan dengan cara yang kasar. Kebanyakan kita dengan cara yang kasar datang pada orang tua. Ibu tahu tidak, yang benar itu adalah berdasarkan agama, bukan berdasarkan harta. Ibu matre ya, kalau matre masuk neraka. Nah, matilah kita. Nah, kenapa? Karena caranya kasar. Coba berdua-dua sama ibunya, pergi ke satu tempat, lalu bilang, "Ibu, makasih, saya sangat berhutang sama ibu, sudah mendidik saya jadi orang yang baik. Saya gak akan bisa jadi begini kalau bukan tanpa ibu. Dan saya pengen agar saya ini menjadi jalan ibu untuk masuk surga. Maka kenapa saya pilih yang ini? Karena dia beragama. Kalau dia beragama, saya bisa masuk surga bareng-bareng dan bisa menjadi jalan ibu juga untuk masuk surga." Kira-kira ibunya dengar atau enggak? Insya Allah lebih dengar. Negosiasi sama ibunya. Pertimbangan pertama adalah pertimbangan agama, bukan etnis, bukan harta, bukan selainnya. Kalau misalnya mau lagi, cuma tanya sama ibunya, ibu pas nikah sama bapak sudah kaya atau masih miskin? Sudah kaya atau masih miskin? Saya yakin semua orang nikah nggak ada yang mapan. Lah kenapa? Karena mapan itu setelah nikah, bukan sebelum nikah. Makanya kalau jomblo-jomblo nggak akan ada yang sakinah, karena sakinah itu datangnya daripada Allah. Setelah pernikahan baru sakinah. Maka kalau ada seorang jomblo cewek nanya, "Ustadz, kami pengen cowok yang mapan." Yang mapan ada nih, yang di depan nih mapan semua. Wah, wow, sekali ya. Karena sudah nikah. Kalau jomblo tuh enggak mapan, goyang terus dia. Wah, wow, sekali ya. Nah, kenapa? Karena belum nikah, belum litas kunu ilaiha. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.